Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yamuddin wa ba'du Pemirsa yang berbahagia dalam kesempatan yang lewat telah kita sampaikan bahasanya di antara bacaan perlindungan yang selayaknya dibaca oleh orang tua kakek dan nenek untuk anaknya putra-putrinya ataukah cucu-cucunya adalah bacaan yang Nabi tuntunkan ketika beliau memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan untuk cucunya Hasan dan Husain yaitu kalimat au'idzukum bikalimatillahit tamma min kullis syaitonin wa wa min kulli ainin lamah dan bacaan ini statusnya adalah doa oleh karena dia statusnya doa maka untuk membacanya tidak disyaratkan e, anak yang dimaksudkan itu ada di hadapan orang yang membacanya oleh karena itu tidak disyaratkan e, anaknya perlu dihadirkan misalnya sehingga bacaan ini bisa tetap dibaca meskipun orang tua dalam keadaan di rumah ataukah bepergian dan bacaan tersebut bisa dibaca di berbagai kesempatan misalnya dibaca berbarengan dengan saat zikir pagi petang misalnya di samping uh, bacaan uidzukum bikalimatillahit tammah minkulisyaitoninn wahamah ainin wa lamah maka di antara bacaan perlindungan yang bisa dimanfaatkan dan dipakai oleh orang tua untuk memohonkan perlindungan anaknya putra-putrinya ataukah cucunya adalah menggunakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Pemirsa yang berbahagia, mungkin ada sebagian yang e, bertanya-tanya bagaimanakah cara praktis menggunakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebagai bacaan perlindungan. Apakah dengan cara membacanya apa adanya, malikinas, ataukah Bagaimana? Maka jawabannya tidak demikian. Yang tepat ada sedikit yang perlu kita ubah dan ini bukanlah mengubah Al-Quran karena maksud ketika kita membaca kalimat ini bukanlah membaca Al-Quran namun membaca doa. Maka ketika kita mau menggunakan surat Al-Falaq dan surat Anas untuk bacaan perlindungan untuk anak putra dan putri ataukah cucu maka kulnya dihilangkan. Kemudian nya diganti dengan U'idhu Karena A'udhu artinya aku berlindung Kalau U'idhu artinya aku memintakan perlindungan nah, Dan tujuannya bukanlah uh, kita meminta perlindungan kepada Allah untuk diri kita Namun untuk orang lain Sehingga tidak kita baca A'udhu namun kita baca U'idhu Dan setelah itu siapa uh, siapakah yang menjadi sasaran Siapa yang menjadi objek yang kita inginkan agar Allah memberikan perlindungan kepadanya, maka kata gantinya nanti menyesuaikan: siapakah yang menjadi tujuan dan sasaran, sehingga uh, realnya adalah sebagai berikut. Pemirsa yang berbahagia di depan kita ada petunjuk praktis penggunaan dan penyesuaian kata ganti untuk menggunakan surat Al-Falaq dan surat Anas untuk sebagai bacaan perlindungan. Semisal surat Al-Falaq maka kita buka dengan Ui itu Kemudian bisa dilanjutkan dengan ui jika yang dimintakan perlindungan adalah satu orang laki-laki satu cucu laki-laki atau satu anak laki-laki jika dua laki-laki maka ui zukuma jika tiga cucu laki-laki semua maka ui zukum demikian juga tiga anak uh, Laki-laki semua UI atau sebagiannya laki-laki, sebagiannya perempuan, maka yang dipakai adalah kum. Ini, semisal dua anak perempuan, eh, dua anak laki-laki satu anak perempuan, maka dipakai kum. Tak punya lima anak, ya, tiga laki-laki dua perempuan, maka langsung UI Kalau satu anak perempuan, atau satu cucu perempuan duki dua anak perempuan atau dua cucu perempuan maka oe dukuma dan jika tiga perempuan ataukah lebih dan di sana tidak ada laki-laki semuanya perempuan semua punya anak lima perempuan semua maka oe dukuna kalau bercampur antara anak laki-laki dan anak perempuan atau cucu laki-laki dan cucu perempuan maka yang dipakai adalah kum maka misalnya kita mau e, berdoakan dengan surat Al-Falaq, maka kita katakan, U'idhukum birobbil Falaq min syarimah khalaq dan seterusnya. Atau U'idhukum birobbil Falaq min syarimah khalaq dan seterusnya. Demikian juga jika kita mau menggunakan surat An-Nas, maka kita katakan misalnya, U'idhukum pirobbin nasi malikin nas ilahin nas dan seterusnya sampai akhir surat. Atau U'idhukunna pirobbin nasi malikin nas ilahin nas min waswasil khannas alladhi waswis sufi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah demikian cara, cara menggunakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebagai bacaan perlindungan. Dan penjelasan tentang cara semacam ini ini kami dapatkan dari salah seorang ulama Madinah saat ini beliau adalah Sa'Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim imam dan khatib Masjid Nabawi dalam bukunya Baiu Dinihi yang berbicara tentang masalah sihir dan berbagai hal yang berkaitan dengannya demikian yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua wasallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam